PSS Sleman tampaknya tengah melakukan blunder transfer di gelaran Liga 1 2022 dengan melepas sosok Miswar Saputra ke Madura United. Miswar Saputra sendiri kini tengah tampil gemilang bersama Madura United dengan catatan 5 kali kebobolan dan tengah meraih 4 clean sheet dari 7 pertandingannya bersama Madura United di Liga 1 2022-2023 ini. Tak hanya sampai di situ, Miswar Saputra kini juga tengah menjadi raja saves di gelaran Liga 1 2022 dengan torehan 37 kali penyelamatan. Ya, ini berada 1 poin unggul dari kiper Persija Jakarta dan Andri Tania Biasa, dan ada sosok Muhammad Riyandi, kiper Persis Solo, di peringkat ketiga dengan 35 save. Dan kini berkat performa apik dari Miswar Saputra, Madura United kini bersaing di papan atas klasemen sementara Liga 1 2022-2023 dengan torehan 23 poin dari 11 pertandingan di Liga 1 2022.